Berikut ini cara menghilangkan virus di kalender. Jadi sebenarnya bukan virus, cuman peringatan saja. Tapi ada beberapa pengguna Android itu kejebak ketika ada sebuah notifikasi email ataupun peringatan yang dikirim via email terus diklik. Nah, otomatis kalendernya itu mengeset pengingat setiap hari. Jadi kita akan mendapatkan notifikasi kalender setiap hari yang berisi spam ataupun iklan seperti ini. Jadi di sini saya pakai Samsung. Jadi Samsung itu ada kalender bawaannya seperti ini. Kemudian saya akan praktekkan di kalender Google. Jadi untuk itu silakan sesuaikan saja. Kalau di kalender Samsung seperti ini untuk menghilangkan. Nah, ini kan ada daftar pengingat yang setiap hari. Jadi cara menghilangkan kalian pilih salah satu yang di pengingat awal ini. Pilih. Nah, ini kan ada pengingat. Kalian pilih saja pengingatnya. Kemudian setelah dipilih, kalian lihat di bawahnya itu ada tombol hapus di sini. Nah, cara menghapus semuanya itu pilih semua rangkaian acara ini. Nah, bisa kalian lihat, itu akan hilang semua peringatan ataupun acara. Kemudian untuk kalender Google, itu sama saja caranya. Kalian pilih kalendernya. Nah, seperti ini. Kalau ingin tampilan lebih jelasnya, kalian bisa pilih icon ini. Nah, itu kan ada pengingat setiap hari. Jadi untuk menghapusnya, pilih salah satu. Kemudian kalian pilih icon tiga titik yang ada di sekitar atas, pilih hapus. Jadi kita pilih pengingat ini. Jadi cara menghapusnya itu, cari di awal mulai pengingatnya. Nah, yang ini ada Kamis 9 September. Pilih ikon tiga titik, pilih hapus. Pilih pengingat ini dan berikutnya, pilih hapus. Nah, seperti itu sudah hilang. Jadi itu saja, semoga bermanfaat.